Pernah nggak sih lo ngerasa keganggu dengan adanya iklan di HP Xiaomi? Lagi asik-asik pakai HP, tiba-tiba ada iklan muncul. Oke, kali ini gue mau kasih tips gimana caranya gue meminimalisir iklan-iklan yang ada di HP Xiaomi. Cara ini nggak perlu di root kok, dan bisa banget buat yang masih awam sama MIUI untuk ikutin step-stepnya. Oke, langsung aja untuk step yang pertama, kalian langsung masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih di tabnya password and security, lalu tab di bagian authorization dan revocation. Nah, di situ ada aplikasi yang namanya MSA, kalian harus disable itu. Lalu kalian tinggal scroll down ke bawah, untuk aplikasi get apps juga di disable. Selanjutnya kembali ke menu password and security, lalu kalian pilih privacy, lalu ada tulisan add service, kalian masuk aja ke dalam situ dan disable personalized add recommendation. Lanjut ke step 2, buka aplikasi download, lalu kalian tap titik 3 di kanan atas dan pilih di bagian setting, lalu kalian disable aja tab show recommended content. Lanjut step ketiga, kalian buka aplikasi file manager, pilih garis 3 di kiri atas dan masuk ke bagian setting juga. Lalu kalian pilih about dan habis itu kalian tinggal disable tab recommendation. Lanjut ke step 4, kalian buka aplikasi musik, pilih icon di kiri atas ini, lalu kalian masuk ke bagian setting. Setelah itu kalian masuk ke advanced setting dan disable tab show ads, show on recommendation, dan yang terakhir personalized recommendation. Untuk step ke-6, kalian buka aja aplikasi Mi Video, lalu kalian masuk ke bagian profile dan masuk ke menu setting. Kalau di sini yang gue disable lumayan banyak, mulai dari popular video gue disable, lalu subscription juga gue disable, dan popular today juga gue disable. Lalu selanjutnya kalian tinggal scroll down aja ke bawah untuk online recommendation dan personalized recommendation juga di disable. Next, step ke-7, kalian buka aja aplikasi security, lalu kalian pilih icon yang ada di pojok kanan atas ini dan selanjutnya kalian disable tab receive recommendation-nya. Next, selanjutnya yang terakhir step 8, kalian buka aplikasi Teams, lalu kalian pilih tab profile dan masuk ke bagian setting dan disable juga tab show ads dan personalized recommendation-nya. Oke, paling segitu aja sih cara-cara gue untuk meminimalisir iklan yang ada di HP Xiaomi. Oh ya, untuk MIUI yang gue pakai ini adalah MIUI 12, jadinya harusnya di semua MIUI 12 itu pengaturannya hampir sama di handphone Xiaomi. Sebenarnya banyak banget cara untuk disable ads di HP Xiaomi yang lebih advance lagi. Salah satunya adalah kalian bisa install custom ROM. Tapi cara itu agak lumayan ribet karena kalian yang pertama harus unlock bootloader dulu, lalu kalian install TWRP, dan yang terakhir kalian harus flash ke custom ROM-nya. Bagi sebagian orang mungkin gak suka oprek, itu sangat-sangat membingungkan. Jadi akhirnya gue pilih cara ini karena lumayan efektif dan bisa diikutin oleh semua orang. Oke, segitu aja tips dari gue. Jangan lupa subscribe dan stay safe buat kalian semua. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.